Bu. Nama saya Sokidi, alamat Kaliurang Selatan, pekerjaan petani salak. Kejadiannya 2010, semua ini rata, ini rata sama tanah, ini pohon-pohon sama roboh, rumah-rumah juga ada yang roboh. Panik, ada yang lari ke sana, panik semua. Erupsinya besar sekali kok. Manfaatnya Gunung Merapi pertama ya subur, tapi ancamannya bahaya sekali. Pertama subur, kedua ya banyak material melimpah, itu emas, apa ya, kayak emas gitulah, pasir ya, pasir material batu, pasir itu kayak emas. Mahal. Dengan ini ada 7 apa jalur evakuasi ini itu. Apa titik kumpul ya? Ada titik kumpul ini. Nggak itu niat masing-masing RT. Iya, masing-masing RT. Belum ada plang, belum ada arah tujuan kemana fungsinya itu. Cuma panik. Ya, kalau ada plang ya supaya ini warga tahu, oh arah titik kumpulnya mana, arah evakuasinya kemana itu. Biar enggak panik gitu. Harapannya semuanya itu tangguh bencana, lancar. Kalau ada bencana, udah tahu semua harapannya. Biar enggak bingung, enggak panik gitu. Divisi Pemerangan Risiko Bencana di Departemen Community Resilience dan Advokasi saat ini memasang titik plang jalur evakuasi sebagai patokan untuk warga apabila terjadi erupsi Merapi. Nantinya warga akan tahu mau kumpul di mana, mau larinya kemana, untuk meningkatkan kapasitas warga sendiri sebagai langkah mengurangi resiko bencana apabila terjadi erupsi Merapi. Ini merupakan salah satu dari rangkaian program kawasan tanggap dan tangguh bencana Desa Kaliurang, Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang. 2016